Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Ari Ismail dan ramai yang bertanyakan kepada kami apakah telefon yang terbaik yang anda boleh dapat di bawah RM500. Jadi sebenarnya banyak telefon yang anda boleh dapat di bawah harga ini. Dan yang paling penting ia mempunyai penawaran yang begitu menarik seperti penggunaan memori minimum 2GB RAM, storan dalaman 16GB, screen HD, mempunyai sokongan LTE dan juga paling penting mempunyai sokongan versi Android yang lebih terkini. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom kita lihat apakah peranti terbaik anda boleh miliki di bawah RM500. Jadi bagi anda yang ingin mencari peranti dengan skrin yang besar di bawah harga RM500 ini, anda mungkin boleh melihat ZTE Nubia N1 Lite. Apa yang kami suka dengan peranti ini ialah dari segi skrinnya yang hadir dengan skrin bersaiz 5.5 inci, mempunyai reka bentuk yang menarik dengan penampakan ala-ala premium dan juga mempunyai penawaran fingerprint sensor di bahagian belakang dengan tindak balas sepantas 0.3 saat saja. Cuma dari segi kekurangan dia, ia hadir dengan chip peresan yang tidak sepantas dengan chip yang didatangkan pada peranti yang akan dipaparkan selepas ini. Jadi bagi anda yang ingin mendapatkan telefon Android dengan versi Android yang lebih terkini, anda mungkin boleh melihat Nephos X1 Lite. Apa yang kami sukakan dengan peranti ini adalah dari segi sokongan Android 7.0 Nougat di dalamnya yang juga mempunyai penawaran antara muka Nephos UI yang begitu kemas dan menarik. Ia juga mempunyai sokongan fingerprint scanner di bahagian belakang dan juga chip peresan MediaTek 8 Trust dari siri yang begitu pantas. Dan apa yang menarik sekali dengan telefon ini ialah dari segi sokongan waranti rasmi 2 tahun dengan penukaran unit baru sekiranya telefon anda mempunyai kerosakan dalam tempoh 3 bulan penggunaan. Cuma dari segi kekurangan peranti ini adalah dari segi kapasiti baterinya yang hanya menawarkan kapasiti 2550mAh yang mana agak kecil apabila dibandingkan dengan peranti-peranti sekelasnya. Akhir sekali, telefon terbaik yang anda boleh dapatkan di bawah harga RM500 semestinya Xiaomi Redmi 4X. Apa yang kami suka dengan peranti ini adalah dari segi kapasiti baterinya yang cukup besar dan juga mempunyai penawaran skrin yang paling tinggi dari segi resolusi melalui resolusi 1080p. Ia juga mempunyai sokongan fingerprint scanner di bahagian belakang dan juga mempunyai chip peresan yang begitu pantas melalui penawaran chip Snapdragon 435. Cuma untuk kekurangan peranti ini dengan harga RM500, ia hanya ditawarkan dalam bentuk import set dan bukannya dengan sokongan waranti yang sah daripada Xiaomi. Bermakna sokongan waranti hanya sah diklaim pada kedai yang dibeli dan bukannya di service center official Xiaomi di Malaysia. Tapi sekiranya anda mencari telefon dengan sokongan waranti yang sah daripada Xiaomi sendiri, anda boleh melihat Xiaomi Redmi 4A. Apa yang kami sukakan dengan peranti ini semestinya dari segi penawaran spesifikasi yang seimbang, mempunyai kamera utama 13MP dan juga kapasiti bateri 3120mAh yang mampu bertahan sepanjang hari. Cuma untuk kekurangannya berbanding Redmi 4X, ia tidak didatangkan dengan fingerprint scanner, hanya menawarkan skrin HD, chip Snapdragon 425 yang lebih bawah dan juga kapasiti bateri yang lebih kecil. Jadi sebelum mengakhiri video ini, ini perbandingan spesifikasi untuk kesemua telefon yang berada di dalam video ini. Jadi sahaja pada saya Ari Ismail untuk paparan video kali ini dan kepada anda yang mempunyai sebarang soalan atau bercadangan, anda boleh kemukakan melalui ruangan komen YouTube di bawah ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di lain waktu. Sekian, terima kasih.